sendiri Partai Gerindra mempunyai target di Pilkada tahun 2020 ini kami akan 21 kabupaten itu paling tidak ya kami akan 50% kami akan menang. Ya, jadi ada beberapa daerah yang Gibran ya harus optimis. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya untuk Bapak Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Haji Prabowo Subianto yang sudah mengamanahkan rekomendasi ke saya dan Pak Ketua. Dengan turunnya rekomendasi ini akan menjadi kekuatan tambahan untuk bisa memenangkan kontestasi itu. Dan saya melihat kerjasama ini adalah untuk kepentingan warga Solo dan juga untuk kemajuan kota Solo.